عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam ayat 30 di dalam surah Fussilat. Yang saya tengok di sini adanya sebab boleh turun ataupun orang yang berkaitan dengan ayat ni. Saya baca terjemuh ayat ni. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Akan turunnya malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu. Serta janganlah kamu berduka cita dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ini ayat yang ke-30, nota kaki 1508. Setelah menerangkan perihal orang-orang kafir dan balasannya, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan perihal orang-orang yang beriman dan balasan yang sebaik-baiknya yang akan diberikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Sebab boleh turun ayat ini ada di dalam Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi. Dia katanya, nazalat hadhihi al-ayah fi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ni turun berkaitan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa dhalika anna al-musyrikin qalu rabbuna Allah wal malaikatu banatuhu wa haula'i syufa'auna 'inda Allah. Orang-orang musyrikin Mekah pada zaman dulu, dia katanya Tuhan kami ialah Allah. Tapi malaikat anak tino Tuhan. Malaikatlah akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Falam yastaqimu. Tapi orang-orang musyrikin, dia tak istiqamah. Maknanya, dalam akidah mereka pun adalah akidah yang syirik. Sebab tu namanya musyrikin. Dia duk pahal, dia duk reti, duk pegang katanya malaikat adalah anak-anak tino Allah Ta'ala. Wa qalatil yahud. Puak-puak Yahudi katanya, Rabbuna Allah wa Uzairu ibnu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam laisa binabiyyin falam yastaqimu. Orang Yahudi pula yang katanya Tuhan kami ialah Allah. Uzair anak Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi. Apa nak kena ke mana? Dah Nabi Muhammad bukan nabi. Tuhan ada anak jatuh. Mereka tidak istiqamah dalam hal ini. Maknanya, mai tiang terung dalam hal akidah dan pegangi amale dan sebagainya. Wa qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar, ia jenjan depan orang ramai. Dia kata kena, Rabbuna wahdahu la syarikalah. Tuhan kami ialah Allah yang satu. Tidak ada syirik. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulullah. Fastaqam. Maka Abu Bakar tetap di atas jalan yang betul dan jinjan depan orang ramai-ramai sama ada musyrikin maupun orang-orang Yahudi. Ini adalah sebab boleh turun ayat yang ke-30 dalam surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam ayat yang sama juga ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dicerita daripada Sa'id bin Imran. Dia berkata, aku baca ayat ni depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Siapa akhi? Dia kata kan, humul ladzina lam yushriku billahi syai'a.
Ayat ni yin-yan orang-orang apabila dia katanya Allah Tuhan kami dan dia beristiqamah. Iaitunya orang-orang yang tidak syirik dengan Allah Ta'ala. Itulah maksud Rabbun Allah. Lepas pada tu thumma istaqamu. Lagi dalam ayat yang sama juga, orang yang pergi ataupun apa ni yinjak di atas kebenaran, iaitunya orang yang yang menyebut Rabbun Allah Tuhan kami ialah Allah. Lepas pada tu thumma istaqamu, mereka itu orang yang beristiqamah. Istiqamah apa tu? Ia terjemuh di sini min dhambin, daripada dosa. Maknanya orang yang istiqamah di atas benda, atas jalan yang betul dan beringat-beringat dalam hal nak pergi buat dosa, nak silap, nak salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Laqad hamaltumuhu ala ghairil mahmal faqalu aqalu rabbuna Allah thumma istaqamu falam yaltafitu ila ghairihi ila ilahin ghairihi. Iaitunya sahabat-sahabat dan ulama-ulama pada zaman dahulu, dia katanya orang yang kata, yang sebut, yang yakin Tuhan kami ialah Allah, lepas pada tu mereka beristiqamah dan tak paling kepada Tuhan yang lain. Maknanya tak pergi buat syirik, usu ke, kubur ke, azimat ke, caya kepada benda tu, benda ni. Tak. Ada. Tu maknanya istiqamah. Lagi, Nabi SAW bersabda, ada sahabat Nabi namanya Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia katanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku satu perkara, aku boleh berpegang, maknanya yinjan, yinjan di atas kebenaran itu. Maka Rasulullah pun kata, Qul Rabbi Allah, mengatakanlah Tuhanku ialah Allah. Thumma istaqim, lepas pada tu mung istiqamah sungguh. Istiqamah ni bukan maknanya rui-rui, bukan. Bukan hak tu sajalah. Tapi maksudnya jinjan, jinjan naknen di atas kebenaran. Tu maknanya istiqamah. Kita ada, kita beriman dengan Allah dan semua rukun iman tak ganye iman kita. Tu maknanya istiqamah. Nah. Qultu ya Rasulullah, ma akthuru ma takhafu alayya. Sufyan dia tanya Nabi lagi. Nabi, hak Nabi dok bosel-bosel takut benda tu berlaku ke atas saya ni gapo kata? Kalau boleh Nabi bui wasiat. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taraf lisan nafsihi thumma qala hadha. Lepas ada tu dah Sufyan dia tanya Nabi, Nabi, Nabi dak bosel gapo kalau dia takut-takut kena ke atas saya? Nabi jelal lidah. Nabi pegel. Hujung lidah Nabi kata, "Ni." Pas kita pun lagu tulah. Nah. Lain daripada dosa-dosa tu, dosa ni, kita kena jaga molek lidah kita. Bosenya gapo? Lidah yang tidak bertulen ni lah yang Allah Ta'ala akan semai muka. Ada di dalam hadis yang Nabi katanya Allah akan semai muka orang tu dia dalam api neraka dengan sebab ni. Nabi sebut sebab lidah. Pas lidah ni lah hak molek pun duk dia, hak tak molek pun duk dia. Dah lagi Sufyan Al-Thaqafi juga dia katanya, qultu ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Tolong royak kepada aku wahai Rasulullah, ajaran yang ajaran yang ada di dalam Islam, bila saya tanya Nabi, saya tak ada kena tanya orang lain. Qal qul amantu billah thumma istaqim.
katakanlah aku berime dengan Allah. Lepas pada tu hendaklah mung istiqamah. Maknanya mung kena hidup dalam Islam, amal ajaran Islam dan mung kena mati dalam Islam. Alhamdulillah. Lepas pada tu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ni duduk dalam ayat 30 lagi ni. Malaikat ni berduyung-duyung turunnya kepada orang tu dari masa ke semasa. Sama ada di dunia maupun ketika nak mati dan selepas pada mati, siapa ke bakit di akhirat. Jadi di sini dalam tafsir Ibn Kathir berkata siapa ni? Mujahid dan As-Suddi, Zaid bin Aslam dan anaknya, yang katanya indal maut. Malaikat pakak turun mari ketika seseorang itu nak mati. Malaikat hok cabut nyawa tu cabut nyawa lagi. Tapi malaikat hok mari hai kuan kamlang cai. Mari duk beri semangat kepada orang-orang yang berimeh. Masya Allah. Nah. Lagi. Hadis daripada Al-Bara. Biasanya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia kata gana, innal malaikata taqulu li ruhil mu'min. Malaikat dia akan sebutnya kepada ruh orang mukmin. Ini kita harap mudah-mudahan kita akan duduk di dalam hadis ni. Ukhruji ayyatuhar ruhut tayyibah fil jasadit tayyib kunta ta'murina. Hei roh yang bersih, yang jiwa bersih, mungtubiklah. Hei roh yang baik daripada tubuh yang baik. Nah, tengok. Barulah kita berasa katanya kita ni dua duduk dalam satu. Iaitunya roh dan tubuh. Bila roh dia molek, dia baik. Lepas tu pergi duduk di dalam tubuh orang berjuruh pula. Ha, ni kita kena becek di antara kita dengan roh kita. Ya galiknya tubuh kita nak jadi molek, otak kita, hati kita nak molek, roh tu jadi molek. Tapi kalau dah roh kita tak baik, jahat, karut, ponpen dengan benda-benda maksiat, gotu ke ni, jala tubuh kita pun jala juga. Tak molek juga. Patutlah kita duk kecek, duk buat ke apa. Dia mari semua tu daripada roh. Tapi apabila nak mati, hak ni, hak dalam hadis, hak molek ni. Dalam itu, hak Nabi kaya, roh hak berjuru, hak jernih. Tubiklah kamu, hei roh yang baik, daripada tubuh yang baik, yang kamu duk selama ni. Roh yang duduk sekali dengan kita ni sejak daripada kita duduk dalam perut mok lagi, lepas pada 120 hari ada di dalam hadis yang Nabi katanya malaikat diperintah supaya tiup roh masuk di dalam perut ibu, walaupun air mani daripada orang tua kita hak masuk dalam rahim ibu tu, dia hidup dah. Air mani tu memang dia hidup. Dia jalan cucu-cucu-cucu-cucu-cucu. Pum! Dia pergi kerong telur. Orang tino. Maknanya dia hidup dah dalam perut. Tapi ditambahkan lagi dengan ruh. Ditanda pak kaya. Rezekinya, ajalnya. Nah, amalan perbuatan usaha dia atas muka dunia. Dan dia nak bahagia ke. Dan sebaliknya. Ukhruji ila rauhin wa raihanin wa rabbi ghairi ghadban. Ni malaikat mari duk panggil ruh hok molek-molek hok juru. Mung keluarlah kepada bahwa yang harum. Gi duduk dalam dinden yang Allah Taala sediakan dan Allah tidak akan marah buat selama-lama.
Ha, sebab itulah roh kita apabila keluar daripada tubuh hak baik, hak soleh, hak solehah saat ni, ia pergi duduk dalam kawasan yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang beriman, orang berjuru, orang baik. Masya Allah, inilah nak menjadi semangat kepada kita. Apabila kita jadi orang-orang berjuru, orang-orang baik, satu lagi disebut juga di malaikat dia turun ni berduyun-duyun, dan sama ada semasa orang itu hidup maupun selepas daripada mati, keluar daripada kubur, iaitunya malaikat dok berita gembira ketika orang itu nak mati dan ketika duduk di dalam kubur dan ketika keluar daripada kubur. Ini saya terjemuh lalu lah jadi bahasa Melayu. Lepas tu hak lain-lain pun lebih kurang sepuluh ngatu juga dah. Nuzulam min ghafurur rahim, ayat yang ke-32, iaitunya Allah Ta'ala sebut pemberian-pemberian yang serba mewah itu sebagai sambutan penghormatan dari Allah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Itulah ia panggil diyafah, ata' dan in'am. Beri ke apa? Beri tepat ketetamuan dia panggil. Tetamu, tetamu ni maknanya kek. Tapi apabila seseorang tu dia dibakit di akhirat sikit lagi, maka tempat tetamu yang sangat indah, sangat mewah, inilah yang dikatakan syurga. Pemberian dan penikmatan daripada Tuhan yang amat pemurah, yang mengampunnya dosa-dosa kamu dan mengasihani, sangat cinta dan dia susuk ataupun katuk dosa-dosa kamu, apa yang kamu buat di atas muka dunia di apung belakang. Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita boleh tengok di dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Dan insya-Allah tengok esok dah kalau tak ada uzur ke apa, kita baca sekali lagi ayat ni untuk sebagai kemah dan kuat lagi di segi kita berimej dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu ayat-ayat ni iaitunya ayat semangat bagi setiap orang mukmin mukminah nah hidup di atas muka dunia sebelum daripada dia nak meninggal dunia. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.